Terima kasih Anda masih bersama kami di 811 Show, pemirsa. Kalau tadi tipsnya adalah kita harus membayar penuh tagihan dari kartu kredit. Tapi yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah apakah boleh terlambat membayar cicilan? Kartu kredit nggak boleh dicicil. Okay. Harus dilunasi 100%. Terlambat membayar tagihan. Itu pelunasan tagihan. Bisa kena penalti, kena finance charge. Istilah-istilahnya gitu aja juga gak boleh. Ada istilahnya finance charge, ada istilahnya bunga, macam-macam. Jadi jangan sampai terlambat. Kadang-kadang saya juga suka lupa, aduh beda 2 hari bayar gitu. Kadang suka gitu dan menanggung akibatnya. Nah, mungkin akan bilang ah gak gede kok. Coba lihat deh, jangan-jangan bisa jadi sepatu sepasang. Baru sakit hati. Jadi perhatikan kalau kita punya tagihan kartu kredit itu ada tanggal cetak tagihan, ada tanggal jatuh tempo. Jadi misalnya gini, misalnya kita pakai kartu kredit dari tanggal 25 sampai tanggal 1. Lalu semua tagihan itu akan dicetak tanggal 5. Nah, berarti semua tagihan sebelum tanggal 5 harus kita bayarkan misalnya di tanggal 25. Okay. Nah, kalau kita belanjanya di tanggal 10, kita nggak bayar tanggal 25 bulan ini, kita bayarnya tanggal 25 bulan depan. Jadi kalau memang lagi banyak pengeluarannya, kalau perlu cek, tanggal jatuh temponya kapan, tanggal cetak tagihannya kapan. Kalau gitu nunggu deh kalau tanggal cetak tagihannya udah jalan, baru saya pakai lagi kartu kreditnya untuk memastikan dari bulan ke bulan kita nggak melebihi anggaran yang kita miliki. Okay, tapi intinya adalah harus tepat, itulah kenapa kita harus memilih tanggal yang tepat begitu. Jadi ya, artinya penting juga untuk tahu anggaran kita untuk boleh gesek itu berapa banyak. Okay. Misalnya, oh kartuku platinum. Ntar dulu punya duitnya apa enggak? Jadi kalau kartunya platinum bisa gesek 60 juta, tapi kita cuma punya 10 juta di tabungan setiap bulan. Berarti si kartu ini harusnya kita batasi hanya boleh digesek sampai 10, bukan sampai 60. Okay. Jadi jangan keburu terlena, aku kartunya platinum. Tapi kemampuannya kan enggak platinum. Okay. Gitu. Menarik. Tapi kadang-kadang kalau misalnya kita berbelanja tidak harus selalu di mall begitu ya. Kadang-kadang di bazar, di tempat yang tidak ada fasilitas untuk kita menggunakan kartu kredit. Ya. THR belum muncul sehingga kita mencairkan atau menggunakan kartu kredit itu sebagai debit card. Kita mengambil uang dari ATM. Itu boleh, paling nggak boleh. Paling nggak boleh. Itu paling nggak boleh. Itu berbahaya sekali karena itu namanya cash advance. Cash advance itu ketika kita ambil kartu uang cash di dalam kartu kredit, walaupun kita bayar tagihannya 100%, kita tetap kena bunga. Jadi itu salah satu pengeluaran yang paling nggak disarankan dalam perencanaan keuangan itu adalah jangan pakai kartu kredit untuk ambil uang cash. Okay. Karena ada bunga yang jauh lebih tinggi lagi yang harus kita beban di dalam keuangan kita. Kalau kita lunasi pun tagihannya pada saat jatuh tempo tetap kena bunga. Berarti tetap harus ditahan, kalau perlu itu barang diumpetin terlebih dahulu sampai THR turun baru kita datangin lagi ke bazar. Ya maksudnya emang gak jodoh aja, udah terima aja. Hidup kita gak berakhir kalau baju itu gak dipakai, sepatu itu gak dipakai. Coba deh, kalau sampai ada orang yang merasa, tapi sayang mbak nanti kepikiran, ada yang salah dengan hidup kamu. Oke, kita sudah terhubung dengan Ibu Dian di Cibubur. Ibu Dian, selamat pagi. Mbak Edina, halo. Iya, pagi. Pagi, Bu. Iya, saya mau tanya nih. Sebetulnya sih memang perkara ini mungkin bisanya tanyanya ke bank ya katanya ya. Cuman berlarut-larut saya pikir gitu. Okay. Jadi gini, tagihan kartu kredit suami saya itu nggak pernah dapat tagihan bentuk kertas gitu ya dari banknya. Kami sudah tanyakan ke banknya, itu alasannya macam-macam sekali, yang dibilangnya sudah dikirim lah yang ini. Ya. Apakah itu bentuk pelanggaran dari sebuah bank gitu atau bagaimana ya? Jadi kita kan nggak bisa ya lihat tagihan, maksudnya limit yang harus dibayar, entah itu bagaimana tuh Mbak? Apa yang maksudnya langkah apa yang harus saya ambil untuk bank tersebut? Baik. Okay. Kemudian di Cibubur, terima kasih. Gimana Mbak? Tidak pernah mendapatkan invoice ya? Iya, jadi harusnya gini, terima atau tidak terima tagihan yang kertas, kita tetap harus tahu berapa tagihan yang harus kita bayarkan. Karena waktu kita menandatangani perjanjian dengan bank, walaupun saya nggak apply kok, kan tanda tangan formulir, berarti kita mengirim aplikasi dong. Nah, kita tetap berkewajiban membayarkan tagihannya. Bahkan kalau misalnya si kartunya hilang 2 minggu yang lalu, tapi kita nggak lapor, kita harus bayar loh tagihannya. Oke. Jadi saya sarankan yang harus dilakukan oleh Budian itu telepon ke banknya. Kalau memang nggak dapet tagihan, saya ada satu kartu kredit yang memang nggak terima tagihan nih. Saya pindah rumah setahun yang lalu. Sampai hari ini mereka gagal kirim terus ke alamat baru. Alamatnya nggak berhasil terupdate di banknya. Saya udah telepon gagal, saya udah kirim fax masih gagal juga. Tapi kan saya tetap berkewajiban, kalau saya gesek berarti saya harus bayar dong. Jadi Budian yang harus dilakukan adalah mengingat, sebelum tanggal pada saat tanggal cetak tagihannya, ibu harus telepon. Telepon dan catat satu-satu. Okay. Coba mas minta dibacain. Abis itu gak kirim sih tagihannya. Bacain satu-satu. Ada 20 transaksi, baca deh 20 transaksi. Kadang-kadang di beberapa bank kalau udah lebih canggih sistemnya, saya email deh bu, ya, bisa.
Kalau email kan nggak bakal hilang. Bisa nggak sih meminta bank untuk meng-email ke kita begitu? Kalau memang email kita tercatat di sana, bisa. Bahkan ada beberapa bank yang memang udah pengen paperless aja. Jadi akhirnya ada beberapa bank yang semua tagihan itu semua udah dalam bentuk email. Nggak hilang kan kalau bentuk email. Kita pindah rumah pun asal emailnya sama nggak masalah. Masalah ya. Biasanya mereka pakai encryption, ada code-nya juga, ada password-nya. Jadi nggak usah khawatir nanti tahu-tahu dibaca orang lain juga nggak usah khawatir. Nah ini yang menjadi penting Ibu, walaupun Ibu tidak terima tagihan, Ibu tetap berkewajiban untuk bayar. Jadi kalau perlu Ibu telepon, saya pernah jaring itu, bacain satu-satu karena situ nggak ngirim tagihan. Ya udah, nanti di situ kelihatan. Dan kadang-kadang, hah ada apa nih? Jumlahnya sekian, saya kok nggak ingat ya belanja itu ya mas. Terus diperiksa lagi satu-satu supaya memastikan memang transaksinya kita yang lakukan semua. Jadi jangan sampai entar aja lah gitu. Ini yang paling bahaya, kalau entar aja giliran tato ada fraud misalnya, terlambat untuk bisa kita ambil tindakan. Itu berarti kita bisa satu melalui email, yang kedua adalah menelpon dan mengecek satu-satu pengeluaran kita. Sudah ada Ibu Ivon di Ciputat. Ibu Ivon, selamat pagi. Iya, selamat pagi Mbak Lina. Selamat pagi. Halo. Iya. Saya mau nanyakan soal ini Bu. Akhir-akhir ini kan sering ada di beberapa toko itu ada promo cicilan 0% atau cicilan tetap. Nah, saya ingin tahu impact-nya sebenarnya untuk kartu kredit kami itu seperti apa sih Bu? Jadi apakah memang, karena yang setahu saya begitu di swipe itu akan langsung terdebet sejumlah nominal pembelanjaan, nanti akan dibagi sesuai termin waktu 6 bulan atau 12 bulan. Itu gimana perhitungannya ya Bu? Baik. Itu aja sih. Iya, terima kasih banyak. Selamat pagi. Terima kasih Bu Ivon di Ciputat. Balik. Ini godaannya ya. 0% ya. Kok habis rusak, TV habis rusak. Setrika habis rusak. Barang elektronik kalau ternyata banyak terus kita beli cicil 0% 6 bulan kan lumayan ya nafas gitu. Karena itu tidak ada anggarannya di dalam pengeluaran bulanan. Sepatu pun sekarang ada loh, Mbak. Oh, ya gitu. Baju. Aduh kasihan ya kalau sepatunya belum lunas 6 bulan ke depan. Nah, jadi yang menarik gini, ketika itu misalnya cicilan 0%, masalah enggak? Kalau buat saya masalah kalau ini ternyata adalah makan. Makan di restoran dicicil 6 bulan 0%. Walaupun 0% gak ada bunganya, tapi yang benar aja. Kacamata sering loh ada. Iya, jadi kalau emang ini barangnya mau dipakai untuk jangka waktu lebih lama, biasanya saya kalau ngutang itu yang penting jangka waktu pembayaran lebih pendek daripada penggunaannya. Jadi kayak grocery shopping, makan, jadi harus memastikan liburan, bahwa barang yang dipakai, jangan dicicil 0% 6 bulan. Barang yang dipakai itu bisa lama begitu ya. Jadi barang elektronik mau dicicil 0% boleh. Pakaian saya menghindari karena gak keren aja. Tapi jadi gini, yang paling penting ini adalah kita ngerti tadi kan impact-nya kepada kartu kredit kita apa. Jadi misalnya 6 juta dicicil 1 juta sebulan. Oke, jangan lupa bahwa pada saat kita pakai kartu kredit bulan ini yang kita pakai bukan cuma si 1 juta cicilan yang 0% aja. Ada kita grocery shopping, ada pakai apa. Akhirnya nanti total tagihannya enggak 1 juta, total tagihannya 3 juta. Kalau sampai tidak dilunasi pada saat jatuh tempo si 3 juta tadi, 2 juta pengeluaran lain, 1 juta si cicilan tadi, maka nanti bunganya akan ngitung semuanya yang 3 juta. Wow. Akhirnya si 1 juta sebulan selama 6 bulan yang 0% kena bunga lagi dong. Okay. Sehingga silakan aja kalau mau pakai fasilitas 0% selama 6 bulan, yang harus dipahami, satu, dipakai beli apa? Pastikan ini memang sesuatu yang penggunaannya cukup jangka panjang, tidak untuk pakaian, tidak untuk tas dan sepatu makanan. Karena nggak keren aja, tidak untuk makanan, tidak untuk liburan. Kemudian yang kedua, kalau memang mau dipakai, pastikan bahwa tagihannya tetap dilunasi 100%. Dan kita juga sanggup untuk membayar tagihannya. Tapi mekanismenya gimana? Apakah bank misalnya membayari dulu penuh, kemudian dibagi seperti yang Ibu Ivon tadi katakan, dibagi 6 kali atau 12 kali? Berarti kita yang kita ini sebenarnya jadi seperti cash flow management, daripada kita bayar 6 juta di depan padahal sebenarnya uangnya juga ada, mendingan sejuta-sejuta aja. Okay. Jadi kita tenang, nggak tiba-tiba uang di dalam tabungan hilang 100% gitu. Okay. Nanti saya akan bertanya terkait dengan bagaimana cara belanja online agar kita tidak kalap balik. Oke, namun saat lagi tetap bersama kami di Eleven Show.